لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. Wahai ukhti, seandainya engkau sadari betapa mulianya engkau, betapa Allah sudah memuliakan aku yang akan menjadi suamimu, akan berusaha menjaga auratmu dengan sebaik-baiknya. Aku akan menjaga keindahanmu dengan sebaik-baiknya. Bahkan aku akan memperindahmu dengan akhlak. Aku akan memperindahmu dengan ilmu agama. Kita akan bersama-sama belajar agama. Kita akan bersama-sama bangun di sepertiga malam. Ketika aku menghadapmu, aku renggut tanganmu. Kemudian aku sun tanganmu dan aku katakan kepadamu, betapa aku beruntung memilikimu, seorang wanita yang soleh. Cantikmu adalah akhlak, cantikmu adalah iman. Mahma yatulud darb falhaqqu ma.